Tapi kalau kita melihat Tuna sekarang ini kan, wah cantik banget menjadi seorang model dan juga selebgram. Betul. Ternyata ada satu transformasi loh dari zaman dulunya. Coba kita lihat kita ya Tuna. Kayak apa ya? Tuh, lihat tuh. Pertanyaan buat Ian. Ian, kalau Tuna masih yang sebelum glow up, ya kan? Beda banget sama sekarang. Apakah kamu masih akan mencintai dia apa adanya? Ah, masih lah. Masih ya, jadi bukan hanya fisik semata ya. Mohon maaf, boleh geser ke sini. Kita mau bahas nih, oke. Ya. Boleh. Gua parkir dulu mobilnya. Di basement aja sayang ya. Silakan. Tulus, dengan tayangan ini, gue yakin bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Kayaknya ini gak mungkin ya, foto tahu, Tunas, tapi yang perlu kita tahu, apakah betul ini kamu? Iya. Oke. Okay. Apa yang membuat kamu akhirnya, mohon maaf, berubah penampilan sehingga berubah cukup signifikan paling tidak dari gambar ini? Apa yang ada di kepala kamu waktu itu? Karena dulu aku pernah dibully gitu. Nah, oke. Okay. Gue pernah dibully. Terus, jadi ada motivasi buat berubah penampilan. Ternyata, even aku berubah penampilan pun, aku tetap aja ada yang nge-hate. Oke, okay. Ada apa dengan posisi kamu waktu... Ini kenapa dibully apa waktu itu? Abi, mohon maaf, Bi. Sebentar, supaya pemirsa lebih jelas perbedaannya. Kita geser. Boleh dibuka ya? Tunas boleh dibuka, Sen. Okay. Kita physical distancing. Iya, yeah, iya. Yeah. Biar pemirsa melihat bagaimana metamorfosa perbedaan kamu. Tanpa mendeskreditkan ya. Enggak, karena enggak. Semua perempuan tuh cantik. Yes. Kulitnya yang coklat, justru, putih, semua cantik. Supaya pesannya nyampe, ada apa? Kenapa? Dibully apa waktu itu? Ya biasa kakak kelas yang jealous biasanya. Mm-hmm. Terus aku dibully kayak... Cuma kalau inget itu kayak sedih gitu, jadi aku gak mau nginget sih. Oke, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk merubah untuk... penampilan. Apa yang kamu rubah? Mohon maaf, apa yang kamu rubah? Aku setiap hari itu luluran, skincare, kayak gitu-gitu sih. Aku gak pernah operasi atau suntik-suntik itu gak pernah. Jadi maintenance normal aja seperti biasa. Betul. Tapi yang terpenting ya itu ya, cinta pada diri sendiri. Ya kan, merawat diri sendiri juga bentuk cinta kepada diri sendiri. Bener. Sekarang Tuna sudah menjadi seorang model dan kita mau lihat seperti apa kemampuannya jadi model. Abi, Melani boleh sebentar berbubar dulu ya. Oke. Kamu juga karena sekarang kita mau fokusnya sama Tunas. Tunas boleh menghadap ke sini. Boleh saya pegang dulu ya bunganya ya. Oke. Tunas. Indra, kamu kan akan mengajar Tunas dulu kan? Betul. Kan cowoknya enggak ngapa-ngapain. Aku ajaknya ke mobil sebentar ya. Hei, jangan. Tunas di sini. Oke, Tunas menghadap ke saya boleh? Kita ceritanya adalah mengarahkan gaya kamu sebagai seorang fotomodel. Oke, fokus ya Tunas, karena kamu model. Oke, kamera sudah kesini, siap. Sekarang coba kalau memperagakan satu busana pesta, gimana? Posenya gimana? Kalau pesta harus... Gown. Harus begini, bagus sekali, cakep. Sekarang kalau busana ke pantai, seperti apa kira-kira? Ke pantai. Kalau ke pantai biasanya aku kayak rambutnya di... rambutnya di kebelakangin. Iya, terus apa ya? Biasanya natural aja. Oh, natural. Gayanya natural kalau di pantai. Kamu emang jago banget. Ini modeling lagi sekali lagi ya. Kalau memperagakan satu produk, ini adalah produk untuk pelangsing tubuh. Gimana gayanya? Ini kayak review. Review. Gimana tuh? Jadi buat kalian yang mau kurus, minum produk ini biar kalian agak terjaga tubuh kalian. Gitu-gitu sih. Oh, jadi begitu. Posenya begini ya? Apa? Memperlihatkan ininya aja. Oh, memperlihatkannya. Shape-nya aja. Oke. Baik, cakep banget sekarang ya. Oke, kalau begitu sekarang kalau lagi memperagakan obat sakit kepala. Ya? Kayak gimana tuh posenya? Mungkin kayak gini kali. Pusing. Oh, pusing banget. Migran banget. Pusing. Oke, gitu ya. Oke. Kalau pusing biasanya kita harus istirahat. Supaya istirahat kamu boleh tarik nafas. Tarik nafas kemudian berbalik badan. Tunas, will you marry me? Oke. Okay. Yeah. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ini momen yang langka banget buat kita. Dilihat seluruh penonton Indonesia. Tunas, will you marry me? Tunas, jika kamu menerima Ian sebagai pasangan suami pilihan yang akan menghabiskan waktu bersama seumur hidup,
dalam susah dan senang, boleh kamu terima cincin persembahan dari Ian? Yes, I do. Kita hitung ya, kita hitung ya. Kalau kamu mau ya, kita hitung ya. Ya, sekali lagi Ian. Sekali lagi. Yo, yang tenang, yang tenang. Ini betul kamu memutuskan ini? Iya. Betul? Yo, yang tenang, sekali lagi. Tunas, will you marry me? Yes, I do. Ingin